Yo guys, sebelum kita start, kamu kena subscribe dulu. Okay, subscribe, tekan tombol warna merah di bawah. Okay, aku bagi masa dalam 3 saat. 1, 2, 3. Thank you. Welcome to my channel. Assalamualaikum guys. Welcome to my channel. Okay. So, hari ini kita santai-santai ya, kita cerita-cerita kan. Apa yang sudah dipertanyakan. Sebab okay. Ramai juga member-member yang tanya kenapa start buat video. Kenapa macam-macam lah kan. Rajin juga mengedit. Kerja ni kan banyak kena buat kan. So, aku, bagi aku lah kan, kerja memang banyak buat, tapi bila kita minat kerja tu semua macam suka. Okay. So, ada beberapa konten-konten juga yang aku tengah study, aku tengah fikirkan untuk buat next video. So, untuk video kali ini aku cuma buat untuk soal jawab saja. But kalau kamu ada soalan ataupun pertanyaan, soalan-pertanyaan sama kamu. Okay, apa-apa saja yang kamu mau tanya, kamu boleh komen di bawah. Okay, ataupun kalau kamu ada suggestion, kalau kamu ada mau bagi suggestion kan untuk aku buat konten, so kamu boleh komen di bawah. Kamu komen saja apa yang kamu mau aku buat. Challenge-challenge pun semua aku layan. Okay. Tapi janganlah yang susah-susah. Mati kita. Okay. So, tadi time kerja aku ada jumpa member ni. Member aku. Jadi dia tanya, kenapa rajin betul buat video? Tak susah kah buat video? Sebenarnya kan, buat video ni bagi aku, memang aku punya minat dari study dulu lagi. Time study aku pernah buat banyak video, but bukan video pasal aku. Itu semua video pasal untuk project-project. Setiap sem kami ada project. So memang video-video tu khas untuk project, untuk kami buat presentation. Setiap kali apa macam ni lah kan, macam iyalah presentation. Okay. So, and then ada juga yang tanya, kau buat video ni, kau nak malu kah? Sebenarnya buat video ni, buat apa kita mau malu? Kalau itu minat kita. Sebenarnya kan buat video ni kan, untuk post-post upload-upload ni kan, Bagi aku, aku buat video bukan untuk cari popularity. Aku cuma just untuk happy-happy. Untuk ya macam cari ketenangan kononnya. So, apa lagi tadi? Okay, sebut pasal video, ada juga member-member tanya, buat video kau guna installment apa? Installment kah? Nah, gitulah kan dia tanya. Sebenarnya aku buat video aku guna satu saja, iMovie. Kalau siapa-siapa pengguna iPhone, memang diorang akan tahu. So, buat dalam iMovie memang, bagi aku memang tak banyak susah lah. Memang chill-chill ya kan. Bukannya terlampau banyak mau dibuat. Actually memang banyak. Tapi taklah terlampau macam crowded. Dia satu apps yang macam simple. Cara membuatnya pun semua kita boleh buat. Apalagi kalau guna phone. Aku buat video, aku cuma guna satu equipment. Aku nak guna kamera macam Canon kan, yang apa ada lens lah kan. Aku cuma buat video guna phone.
So bagi siapa-siapa yang mau buat video, jangan malu lah untuk buat video menggunakan phone. So majority aku punya video yang sebelum ni, trip JB Bangi balik ke JB, itu semua guna phone. So memang bagi aku mudah lah, kan? Buat apa mau susah-susahkan diri? Kalau kita tiada modal untuk beli kamera, memang guna apa yang kita ada sajalah, kan? Okay, alright. So apa lagi kau mau tanya? Okay, apa-apa sajalah yang kamu mau tanya, kamu boleh komen di bawah. And then jangan lupa klik subscribe, and then klik like, dan tekan lonceng untuk notification. So mana setiap kali aku update video baru, otomatis kamu akan tahu. Okay, so banyak lagi video-video yang akan datang bagi aku, konten-konten yang menarik. So konten-konten yang menarik aku akan masukkan dalam video-video aku. Jadi stay tune, then jangan lupa support, jangan lupa subscribe, jangan lupa klik like and subscribe, tombol merah di bawah. Okay, so komen saja apa kamu mau komen. Suka hati kamu, itu tangan kamu bukan tangan aku. Ya, kita jumpa di video akan datang. Okay, ada lagi kah? Tapi lama lagi nih, macam-macam lagi aku mau buat. Kamu rasa apa lagi aku perlu buat? Konten apa lagi? Alright, so akan datang akan ada video Q&A. Dari sanalah, dalam video tu aku akan keluarkan soalan-soalan kamu, and then aku akan jawab dalam video tu. So stay tune, yeah. Teruskan menonton my video di my channel. Right, thank you.